Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru kali ini datang dari Sabah FC yang bakalan menghadapi Kelantan Darul Naim FC. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel Musi ZR untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Dalam laga lanjutan Liga Super Malaysia 2024 hari ini, Minggu 3 November 2024, yang mempertemukan Sabah FC menghadapi Kelantan Darul Naim FC yang bakalan berlangsung pada pukul 6.45 malam waktu Malaysia. Berikut ramalan pemain yang bakalan diturunkan oleh kedua klub. Kita awali dari Sabah FC. Damian Lim, Dominic Tan, Sadil Ramdhani, Stuart Wilkin, Minko, Jeffrey Cheo, Telmo Castahera, Cipu, Pedro, Gabriel Perez, Daniel Ting. Berikut ramalan pemain yang bakalan diturunkan oleh Kelantan Darul Naim FC. Fikri Kisu, Aung Kaungman, Hakimi Abdullah, Irwan Syasmin, Syahir Rashid, Laid Koru, Mikael Jerabe, Odai Koru, Washington, Kim Likwan, Gafar Rahman. Itulah ramalan pemain yang bakalan diturunkan oleh kedua klub. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.